بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita lagi pada siri kali ini dalam membincangkan ayat-ayat pilihan yang terdapat dalam juzuk-juzuk Al-Quran. Petang ini, ketika saat ini, kita sedang berada pada juzuk yang ke-6. Mungkin tuan-tuan dah belik-belik dah, malam ni baru nak baca, ataupun ada yang dah lepas baca pun, tak kisahlah. Tapi tuan-tuan, dalam awal juzuk ini, sebenarnya ada satu peringatan yang pantas daripada Allah SWT. Yang segera daripada Allah. Awal-awal juzuk lagi, disebutkan oleh Allah SWT tentang satu peringatan yang sangat besar erti kehidupan manusia pada hari ini. Apa dia? Kata-kata. Hari ini kata-kata kita banyak mainkan peranan. Kata-kata yang baik, maka akan hasilkan natijah yang baik. Kata-kata yang buruk pula, adalah jadi pecah belah, berlaku kecil hati, merajuk dan sebagainya. Kerana itu tuan-tuan, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala dah pesan datang perkara ini, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah dibacakan oleh qari kita sebentar tadi. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak suka kata-kata yang buruk, kata-kata yang hina, kata-kata yang tidak bermanfaat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, min husnil Islam tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kesempurnaan orang Islam, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat pada dirinya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cuba kita kaitkan dengan puasa kita pada hari ini. Apa yang tuan-tuan dah dapat sepanjang puasa? Saya dapat lapar lah Ustaz. Oh, memanglah, saya pun lapar. Sabar sedikit saja lagi. Memang puasa itu menahan lapar dan dahaga. Saya dapat turun berat badan Ustaz. Oh, alhamdulillah, baguslah kan. Mungkin bonus dalam keadaan dia mendapat ganjaran pahala, dapat turun berat badan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antara yang perlu kita dapatkan bulan Ramadan ini, iaitu apa? Belajar mengawal kata-kata kita. Yang masuk, kita dah kawal. Jangan makan, jangan minum, nanti batal. Yang keluar, oh, suka hati mulut kita nak cakap macam-macam. Mengata itu, mengata ini. Maka apa ertinya kita berpuasa pada hari ini? Itulah sebenarnya patut kita dapatkan juga. Puasa bukan setakat menahan lapar dahaga. Jaga juga kata-kata yang keluar ini. Jaga juga apa yang kita dengar, mata kita melihat. Kerana itu yang saya sebutkan tadi dalam ayat yang dibaca oleh qari kita tadi, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Tuan-tuan, lihatlah pada terjemahan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka orang-orang yang berkata perkataan-perkataan yang buruk, kecuali ada hal-hal tertentu terpaksa mengatakan tentang kezaliman, itu kisah yang lain. Dan tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengatakan dia itu sangat pemaaf, mengampunkan manusia. Jadi kalaulah pernah berkata satu perkara yang tidak baik, maka mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buat lagi. Lepas ni kata benda-benda yang seronok aja. Nak makan nasi masin pun, alamak masin, tak apa, redha lah dulu. Bulan puasa kan, maklumlah, tukang masak pun kadang mungkin puasa. Jaga kata-kata kita, jangan keluar sumpah seranah dan sebagainya. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini bermanfaat, memberikan kita keberkatan, bahkan melatih kita bukan setakat menjaga apa perkara yang masuk dari membatalkan puasa, juga kita menjaga apa perkara yang keluar dari lisan kita ini. Jangan kita menyakiti ataupun kita merosakkan puasa kita dalam bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Semoga bermanfaat akan nasihat ini dan saya kira setakat itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rasakan selamat mencuba.